Jadi ini win-win situation. Satu perkara yang memberi manfaat kepada Bumi Putra dan juga orang Cina. Satu lagi bangsa yang saya ingin bagi tahu yang kita boleh pelajari supaya kita dapat memahami konsep minimia atau kenapa tidak ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah bangsa Melayu di Semenanjung itu sendiri. Bangsa Melayu 400 lebih dijajah oleh orang luar. Daripada Portugis, Jepun, British dan sebagainya. Dijajah. Dan pada waktu itu, orang Melayu di Semenanjung terasa terhina. Terasa terhina sehingga kan kalau kita melihat dulu Tun Mahathir berucap, dia menitiskan air mata tentang apabila mengenangkan pengalaman beliau zaman Jepun di mana orang-orang Melayu dihina oleh orang Jepun pada waktu itu. Saya masih teringat satu cerita yang menyedihkan yang dibagi tahu oleh Dr. Mahathir. Dia menyorot semula sejarah dia menjadi seorang ahli politik. Dia kata waktu zaman Jepun dahulu, dia bermain-main, dia sudah tua, tapi dia sudah berumur, tetapi dia bermain dengan kawan-kawan yang masih budak-budak. Dan ada seorang tua berjalan, orang tua bongkok, yang sudah tua berjalan, bongkok berjalan, lepas itu, lalu dua orang sentri Jepun, askar Jepun, dan selalunya memanglah orang Melayu mesti tunduk kepada Jepun ini, dan menghormati beliau, mereka ini. Dan orang tua ini memanglah bongkok kaki, tulang belakang memang tidak boleh lurus. Maka dia pun tidak boleh membongkok juga secara yang mana yang mau dimahui, dikendaki oleh askar ini. Dan akhirnya askar ini begitu marah kepada orang tua ini. Beliau, askar ini meminta orang tua ini ditampar dan dihina, dimarah kerana tidak tunduk secara betul kepada askar itu. Dan dalam ketakutan orang tua itu tadi, dia sanggup minta maaf, minta ampun kepada Jepun ini supaya dia tidak dicederakan. Dan setelah diolok-olok, dipermainkan oleh askar ini, dan perkara ini berlaku di depan mata Tun Mahathir, orang tua ini sebagai balasan hukumannya diminta untuk mengangkat satu batu, diletakkan di atas kepala orang tua ini yang memang pun kakinya tergetar-getar. Dan setiap kali batu itu jatuh daripada kepala orang tua ini, ditampar oleh Jepun ini sebagai balasannya. Dan peristiwa ini begitu begitu penting, begitu besar kepada Dr. Mahathir, sehingga beliau berjanji kepada dirinya bahwa bangsanya tidak akan lagi terhina selepas ini. Itu sebabnya orang Melayu mempunyai satu laungan, yaitu Ketuanan Melayu dan sebagainya, kerana mereka sentiasa ingat kepada peristiwa di mana apabila Jepun memerintah dan juga British, bangsa Melayu itu rasa terhina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berbalik kepada bangsa kita, bangsa Bumi Putra di negeri Sabah ini. Saya tidaklah mau menyorot sejarah, tetapi daripada pengamatan saya sahaja yang secara simple, yang biasa ini, sebenarnya Bumi Putra, kenapa Bumi Putra di Sabah ini termasuk orang Bajau sama dusun dan sebagainya ini tidak mampu untuk maju ke depan seperti mana yang dikehendaki oleh kerajaan. Antara lainnya ialah kita sebenarnya tidak pernah rasa terhina. Bangsa kita tidak pernah rasa terhina. Kalau bangsa kita pernah terhina, nescaya bangsa kita ini akan bangun menentang kezaliman itu. Dan ini akan memberi momentum kepada perkembangan ekonomi dan peradaban bangsa kita, bangsa Bumi Putra. Kalau kita lihat di zaman Perang Dunia Kedua, orang Jepun, orang British, mereka mau, kemauan mereka hanyalah untuk mendapat getah, mendapat kelapa sawit, mendapat biji di negeri kita ini. Dan di Malaysia, di Sabah, orang Sama, orang Bajau, orang Kadazan tidak buat kacang. Mereka adalah petani, nelayan, jadi orang British, orang Jepun bilang, dari segi ketenteraannya, orang kita ini tidak memberi apa-apa kesan kepada kehadiran mereka di sini.
Betul, ada rogol, ada rompak dan sebagainya, dan ada kumpulan-kumpulan pejuang bangsa kita yang menentang, tetapi secara keseluruhannya bangsa kita tidak dilihat sebagai satu bangsa yang berbahaya kepada kuasa asing penjajah ini. Jadi apa yang berlaku? Kita ditinggalkan. Teruskanlah ambil ikan, teruskanlah jadi petani. Maka kita tidak ditekan, karena kita bukan satu bangsa yang boleh memudaratkan mereka. Kalaupun ada sedikit-sedikit adalah yang dirogol, dipancung dan sebagainya, tetapi saya bercerita secara keseluruhan. Selepas Jepun, British keluar daripada negeri Sabah, kehidupan kita masih benda yang sama. Masih petani, masih nelayan. Tidak ada rasa kita betul-betul terhina. Kezaliman dan sebagainya yang betul-betul menginjak kita, sehingga membolehkan kita bangun balik menentang mereka secara total. Kalaupun ada pemimpin saja di peringkat pemimpin, gerakan di bawah kurang sedikit. Di peringkat kampung, pesisiran kampung, di pedalaman secara keseluruhannya, walaupun hati tidak suka kepada Jepun dan British, tapi sebenarnya kita hanya dibiarkan begitu saja oleh Jepun. Maka itulah masalah kita sekarang ini diterjemahkan daripada sejarah itu. Sebab itulah kalau dilihat dari segi kemampuan kita berniaga, hanya ada 15 kedai. Kenapa kita tidak boleh membeli barangan runcit kita daripada kedai-kedai Bumi Putra? Bukan bilang tidak ada, memang ada dulu, tapi tutup sekarang ini karena tidak ada pilihan. Dan selalunya kalau saya tanya, memanglah kata mereka, oh, pertama mahal, kedua barangan tidak cukup, ketiga pilihan tidak banyak. Itulah antara sebab-sebab yang selalu diberitahu oleh orang-orang Bumi Putra kenapa mereka tidak mau beli di kedai Bumi Putra. Pada saya alasan itu begitu cetek sekali. Untuk memastikan bangsa kita maju ke depan hanya kerana mahal sedikit, 5 sen, 10 sen ataupun pilihan tidak begitu banyak dan sebagainya, maka 50 buah kedai di Tanah Rentang Baru. Itu pun saya pasti kedai-kedai restoran yang paling banyak. Sebab itulah alasan ini tidak boleh dipakai. Inilah sebabnya kami mewujudkan kempen kenapa tidak. Kenapa tidak kita beli di kedai Bumi Putra? Kenapa pun kalau beli 5 sen, 10 sen mahal, tidak apa, demi bangsa kita pergi. Kalaupun kita mau beli Colgate, ikan sardin, bawang, kalau kita pergi ke kedai itu cuma ada Colgate saja dengan bawang, tidak ada ikan sardin, tidak apa, kita pergi dulu, beli dulu di sana. Tak apalah kita jalan lagi satu kedai, kenapa? Untuk beli ikan sardin. Kerana untuk memajukan bangsa kita ini, mesti bermula daripada isi kesedaran kita sendiri, keinsafan kita sendiri. Kalau kita bagi sebab, 1001 sebab, kenapa orang-orang Bumi Putra, penjaga Bumi Putra tidak boleh maju di daerah Tuan Abi. Dan saya tidak mau dengar itu, minta maaf. Karena pada saya, kalau kita ada semangat juang untuk memastikan bangsa kita mau naik, inilah yang perlu kita buat. Siapa saja yang ada kedai Bumi Putra, kita bantu sebanyak mana yang boleh. Dan saya pasti orang-orang Cina tidak akan marah, kerana 50 ribu orang rakyat Bumi Putra mau membeli di kedai Bumi Putra pun tidak cukup barangan Bumi Putra ini. Mesti juga akan pergi juga ke orang-orang Cina. Cuma apa yang saya mau supaya kita dapat membantu. Nah, ini saya katakan tadi, 50 buah kedai Tuan Rentang Paruli. Saya pasti banyak restoran. Restoran makan orang Islam. Kenapa restoran orang Islam masih dapat bertahan di daerah Tuaran ini? Bukan kerana semangat itu ada pada kita, kita mau membantu Bumi Putra. Bukan. Kenapa kedai-kedai restoran orang Islam wujud di Tuaran masih bertahan? Sebabnya satu sahaja. Kerana agama Islam tidak membenarkan kita makan makanan yang tidak haram, halal. Maka itu kita terpaksa makan di kedai orang-orang Islam.